Morning, boys. Hey. Morning, boys. How did you how to say? Say what? You say together. Say jangan lupa. Jangan lupa. Subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Try. Jangan lupa subscribe. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe. All right. Hey guys, welcome back to the vlog. What was that odd? Thank you. Good job, mate. This is Tashi. Say hi. Hi, Lewis. Hello. Yo, selamat datang kembali guys, bareng gua Suri. Sorry banget gua udah lama gak bikin video dikarenakan banyak sekali kerjaan dan gua susah dapet libur. Di video kali ini gua pengen nunjukin ke kalian apa yang gua kerjain sekarang ini. Gua bekerja di penyimpanan gandum sama kanola di daerah Victoria. Itu sekitar 3 jam dari kota Melbourne. Dan nah, seperti kalian lihat di belakang gua ini adalah bunker. Ini bunker kanola. Ini sudah sekitar berapa ya? Mungkin hampir 80.000 ton. Dan ya seperti biasa, nanti akan saya akan tunjukkan ke kalian apa aja yang gua kerjain di sini dan asik nggak kerja di sini, berapa lama kita kerja sehari. So yang itu namanya hopper, jadi buat naikin gandum sama kanola itu dibawa ke pile. Itu pile itu kayak bunker kayak gini. Alright guys, stay tuned. Thank you.
So guys, pekerjaan utama gue di sini adalah sebagai green handler. Green handler itu seperti operator buat mesin-mesin. Contohnya telehandler. Ini yang gue operasi di sini. Ini buat ngangkut ban. Jadi ban-ban itu kita taruh di kayak gitu. Biar grainnya itu nggak basah. Yang kedua, gue biasanya operasiin ini mesin, hopper sama stacker. Jadi punya di sini kerjanya cuma apa ya, jam kerjanya itu panjang banget. Jadi gue kerja itu bisa sampai 15 jam sehari, men. Mulai dari jam 6.30 pagi sampai jam 12 malam. Dan itu nggak ada shift gitu. Tapi kemarin manajernya ngomong akan dibagi 2 shift karena jam kerjanya terlalu panjang dan kita capek banget. Bekerja di penyimpanan gandum seperti ini, biasanya kita kerja 7 hari seminggu, dan apalagi di harvest season tuh musim gandum ini sudah mulai di daerah Victoria, dan itu kalian kerja 7 hari seminggu, no day off. Kalau lo mau day off nggak apa-apa, lo tinggal minta sama manajernya gue mau day off gitu, karena lo capek mungkin atau apa. Tapi kalau lo nggak mau day off, it's okay, doesn't matter. Dan di sini man gajinya oke banget. Gue bisa bilang di sini lu seminggu bisa dapat 2,5. Itu udah after tax lo. Di sini asik banget kerjanya karena banyak temen, dan gue sendiri orang Indonesia yang di sini bekerja, yang lain lokal semua orang Australia, dan mereka super friendly. Jadi lo kapan-kapan coba kerja di sini, men. Ini di daerah Lakaput namanya, di sekitar 30 menit dari kota Ararat. Alright guys, saya mau pergi makan siang dulu ya. Over. Thank you. Rolling, unrolling top. Ini sepi banget, men. Naik nih di atas Bukit Kaloa. Jadi guys, ini adalah bunker. Ini bunker kanola. Yang ini truk kita lagi loading. Apa di off namanya? Ini adalah kanola, bro. Dan itu adalah stacker yang turun ke sana itu buat bawa grain-grain tersebut. What are you doing here, boys? I get a mess, mate. Hey, say hello to my Indonesian friend, bro. G'day, Indonesian friends. G'day, Indonesian friends.
We have a boyfriend or girlfriend? What? Boyfriend or girlfriend? What's his name? Girlfriend. I've got a girlfriend. You got a boyfriend, huh? Nah, I got a boyfriend. Jadi ini namanya Hopper. Yang ini namanya Hopper. Tapi bakalan jatuh di sini. Itu kayak bel gitu, tapi bukan sana tuh jatuhnya di sebelah sana. Good operator, big boys, good job. Good man. Good man. Thank you, boys. Thank you. Senin sampai Minggu gua nggak ada libur sama sekali. Terus sampai ini kayaknya sampai awal Februari, karena season grain itu sampai awal Februari. Sebenarnya sih sampai akhir Januari, cuma ada beberapa farm yang belum harvest. Jadi dia nunggu gandumnya atau kanolanya itu benar-benar ready. Perjalanan pulang dari tempat kerja ke rumah itu nggak jauh, sekitar berapa ya, 25 menit lah, ya 30 menit. Terima kasih guys sudah ngikutin keseharian gua di sini. Semoga kalian sehat selalu di sana, dan kalau kalian enjoy sama video ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya. Semoga saya bisa tetap punya waktu buat bikin video. Jujur aja guys, gua nggak bikin video karena susah banget dapat kayak apa ya, saya waktu dan kesempatan. Capek banget men, kerja. Jadi capek banget dan susah dapat waktu, apalagi mau editing itu susah banget karena besoknya juga kerja lagi. So sekali lagi terima kasih guys, yang kalian yang belum subscribe jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. Thank you guys, and I'll see you in the next video. Bye bye.